Enak kak. Enak banget makannya. Enak. Ini siapa yang dirawat? Ini Mak juga. Kondisi Lesti yang mengharuskan dia harus banyak istirahat, kecapean sehingga dia harus dirawat, membutuhkan perhatian khusus dan hal spesial dari suaminya Rizky Billar. Rupanya Rizky Billar mencurahkan segala perhatian kepada istrinya dan calon bayinya. Dan baru-baru ini yang bikin kita juga ikut seneng adalah bukannya Rizky Billar yang tidur ya guys ya, tetapi janji Rizky Billar kepada Lesti, istrinya, dan si Utun, baby yang mereka tunggu-tunggu kelahirannya. Kita pun menunggu kabar terbaik, kabar baik di mana Lesti melahirkan bayinya dengan selamat. Apa yang dijanjikan Rizky Billar? Rizky Billar mengunggah dalam IG-nya, dalam Instagramnya guys ya. Anakku, anak pertama papa dan bunda, kamu adalah seluruh cinta curahan kasih sayang dari papa dan bunda, titipan yang luar biasa dari sang holik kepada sepasang anak manusia. Nak, kehadiranmu sangatlah kami nanti, mengetahui akan adanya dirimu membuat kami berbahagia hati. Percayalah nak, kasih sayang kami akan selalu ada untukmu. Kami tidak menjanjikan dunia ini akan selalu aman untukmu. Namun kami akan berusaha selalu ada untukmu, menemanimu dalam proses belajar hingga kelak kamu akan menjadi orang hebat dan menggenggam dunia, namun dengan tetap menanamkan rasa rendah hati. Tentunya kita merasa senang dengan ungkapan puitis Rizky Billar. Bukan hanya kita, Lesti pun keluarga senang dengan ungkapan perasaan yang tercurah saat istrinya masih dalam keadaan sakit. Lihatlah tertawa Lesti. Ini. Acu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen punya anak 5 juga, biar rame gitu. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.